Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kola Nasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di Opini Obrolan pagi ini. Dan kali ini atau pagi ini kita sudah kedatangan narasumber yang spesial, luar biasa. Ini putra kelahiran Bengkulu yang sudah menempuh ilmu di Al-Azhar. Kita sapa dulu Syekh Ibadurrahman Habib Al-Hakim. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Syekh Ibad, panggilannya Syekh Ibad ya. Gitu. Syekh Ibad berarti aslinya Bengkulu ya saya. Iya, betul. Aslinya Bengkulu. Dengan tema kita hari ini yaitu motivasi kebaikan untuk umat. Semoga nanti pagi ini bisa memberikan inspirasi-inspirasinya untuk umat-umat atau orang-orang yang lagi menonton sekarang nih saya. Amin. Terima kasih juga sudah datang ya saya. Gitu ya di TVRI kita. Kayak gitu. Nah, saya kalau ditanya asli Bengkulu, berarti kecilnya di Bengkulu atau ada nggak momen-momen maksudnya yang mungkin dari kecil memang Syekh sudah tekun belajar agama? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, kami kelahiran Bengkulu. Kakek kami itu Buya Baharudin Soleh. Beliau salah satu tokoh Muhammadiyah dan juga guru. Pernah dapat guru terbaik waktu itu di SMA 1. Di SMA 1. Nah, dan ayah pun kecil besar di Bengkulu. Kemudian ketika saya lahir, ayah lanjut pendidikan di Jakarta, jadi berangkat ke Jakarta. Oh, alah. Jadi baru berapa bulan dilahir di Bengkulu, dibawa ke Jakarta. Dibawa ke Jakarta, ya. Gitu. Oh, berarti semasa kecil pun dihabiskan mungkin di Jakarta, karena ikut ayah lagi belajar pendidikan ya juga gitu. Itu S2 dan S3. S2 dan S3 ayahnya. Nah, kalau apanya nih Syekh, aktivitas sekarang berarti Syekh ngapain aja nih? Sekarang bulan ini alhamdulillah lagi keliling beberapa tempat. Keliling untuk training metode Bait Qur'ani. Itu metode menghafal Qur'an. Metode menghafal Qur'an. Dan Syekh juga nih informasi yang kita dapatkan bisa menghafal 30 juz alhamdulillah. Itu di usia berapa tahun Syekh? Saya 15 tahun. 15 tahun ya, gitu. Berarti artinya dari kecil pun ayah mengajarkan hafalan Qur'an. Iya. Kami adik-beradik itu dibangunkan sama ayah Jam 3 mandi, habis sholat tahajud, habis itu langsung ngaji sama ayah. Langsung ngaji Sampai subuh. Setelah subuh berarti aktivitas tetap seperti biasa? Setelah subuh ayah keluar karena ayah ceramah. Oh iya. Di situ mungkin, ini waktu SD. Ya waktu SD. Jadi di situ apa namanya, ngerjain PR, belajar sama bunda gitu. Iya. Baru berangkat sekolah, pulang sekolah belajar lagi sama ayah asar. Gitu. Biasanya kalau pagi kan ya, maksudnya kan subuh lah, sebelum subuh tuh juga sudah menghafal. Nah, saya sendiri gimana nih maksudnya menerapkan metode-metode menghafal Qur'annya? Metode yang ayah terapkan ke kami itu menggunakan talaki, artinya yang guru bacakan murid ikuti. Jadi nggak diserahkan langsung ke murid. Murid, karena waktu itu masih kecil kan, belum terlalu bagus membaca Quran. Jadi ayah baca. Itu usia berapa pertama kali saya ingat lah maksudnya. Usia 7 tahun tuh udah sama ayah. Oh, usia 7 tahun udah sama ayah. Itu berarti sekitar baru mau masuk SD ya? Udah masuk SD kelas 1. Udah masuk SD ya kelas 1 ya. Enggak, TK udah sama ayah itu. Berarti oh, TK 6 tahun ya? 6 tahunan berarti. 6 tahunan ya. Iya. Gitu. Terus Ya ayah talaki, ayah bacakan ayatnya, kemudian terjemahkan. Jadi belajar terjemah juga perkata. Oh, perkata. Perkata dalika itulah Alkitab, itu kitab la raiba, seperti itu. Oh. Setelah itu ayah jelasin maknanya.
baru setelah selesai dihafalkan. Dan hafalnya pun ayah, karena ayah suka matematika ya, ayah kaitin sama jari matika menggunakan jari. Bisa dipraktekan sedikit gak sih? Jadi ayat-ayat itu kita taruh di ruas-ruas jari tangan. Oh, ruas-ruas jari tangan. Karena kenapa kita membaca Quran lihat mushaf itu mudah daripada kita membaca tanpa melihat mushaf? Karena kita, kata ayah, membebankan hafalan kita itu di bacaan tadi kan. Gimana kalau kita pindahkan bacaan itu di ruas-ruas jari? Sehingga dimanapun apapun yang kita baca, kita tahu ayat surah berapa, ayat berapa. Misalnya Al-Baqarah ayat 1 di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah, misalnya orang bilang Al-Baqarah ayat 9. Kita udah tahu di sini. Di sini posisinya yukhadi'unallah. Atau misalnya di sini ulaika. Jadi enggak ada orang kan hafal aja gitu. Kadang dia enggak tahu surahnya, surah apa. Nah, ayah tuh pengen kita tuh hafal Quran, hafal surahnya, dan bahkan bisa tahu maknanya. Karena banyak musibah ya, ini bisa bilang musibah dari pendidikan agama di Indonesia itu membagi-bagi pelajaran agama. Ada kita lihat, kita dengar rumah tahfidz. Ada kita dengar juga pondok kitab. Ada pondok, jadi dipisah-pisah padahal semua pelajaran itu ada tahapan-tahapannya. Kalau kita lihat dari sejarah Islam, para ulama itu mempelajari Al-Quran usia 1 sampai usia 10 tahun. Itu Al-Quran saja, mulai dari hafalannya, kemudian tafsirnya, maknanya. Baru setelah 10 tahun itu mereka bercabang. Ada yang mempelajari fikih, pelajari kedokteran. Jadi kalau kita fokus usia 19 tahun, fokus menghafal aja itu kurang. Dan maksudnya fokusnya juga udah susah ya. Udah susah juga. Gitu ya. Walaupun bisa, para sahabat juga kan menghafal Quran 30 tahun, 40 tahun. Benar. Cuma kalau difokuskan, kalau kita lihat di sini, di sekarang nih banyak daurah-daurah hafal Quran 30 juz sebulan. Pernah dengar enggak, Mas? Iya. Nah, itu justru malah merusak eksistensi dari menghafal itu sendiri. Padahal untuk kita menghafal itu untuk kita pahami maknanya, bisa diamalkan, bisa didakwahkan. Ini dia menghafal Al-Quran 1 bulan, ketika ditanya bekasnya itu nggak ada, lewat gitu aja. Dan saya tanya sama teman yang ikut itu, dia butuh ijazahnya buat daftar kedokteran di UI katanya. Bahkan bukan itu tujuan kita. Iya, benar. Artinya juga menjadi modal ya gitu ya, untuk seorang bisa mungkin sampai saya juga sampai ke Al-Azhar ya, gitu ya, sampai ke Mesir ya. Alhamdulillah. Iya, gitu ya. Oh, berarti memang metode itu sudah diterapkan ke Syekh Ibad sendiri dari ayah. Kayak gitu. Nah, kalau saya sendiri kan artinya kan ada orang yang menargetkan. Kalau saya sendiri saat menghafal kemarin seperti apa? Ada target juga kah atau kayak gimana? Waktu dulu ayah ngajar itu enggak ada target, karena ayah sendiri waktu itu belum hafal Quran. Jadi ayah ngafal sembari ngajar saya. Sembari gitu. Ngajar anaknya gitu. Jadi belum ada kegambar bisa hafal 30 juz gitu. Jadi sehari nambah 2 baris. Kan lama tuh kan? Sampai kelas 6 SD cuma dapat 3 juz. Nah, habis itu baru MTS saya coba menghafal sendiri dengan metode ayah. Oh, dengan metode ayah. Iya, coba menghafalnya ternyata mudah gitu. Iya. Akhirnya mulai dari situ mulai menghafal. Dan ternyata banyak menambah, banyak juga yang hilang gitu. Iya. Jadi mulai dari situ ayah cari metode murojaah. Cara menambahnya jadi enggak terlalu banyak dan kuat juga hafalan yang sudah dihafal. Iya. Nah, itu juga yang menjadi pertanyaan. Artinya kan kalau kita menghafal kan terkadang nih awam lah ya, kalau saya juga gitu kan, kalau menghafal kadang hafalan lama itu kan lupa gitu kan, atau hilang, atau misalnya lagi ini lupa lah gitu kan, lagi mengingat kembali, oh apa ya gitu. Nah, kalau saya sendiri ada nggak metode yang bisa dijelaskan secara singkat mungkin untuk para pemirsa Opini yang lagi melihat sekarang, siapa tahu terinspirasi nih kayak Syekh Ibad sendiri gitu.
ya mungkin dari metode baca Quran tadi kan, metode jari tangan tadi, itu kan kita menaruh setengah dari hafalan kita di jari. Dan juga kita mengingat awalan-awalan ayat. Banyak orang tuh lupa awalannya. Sehabis ayat dia lupa awalan berikutnya apa. Nah, di metode ini kami menekankan di awal-awalan. Misal alif lam mim dzalika alladzina walladzina ulaika inna khatama wa minan nas yukhadi'una fi qulubihim. Jadi dia ingat awal-awalnya. Jadi kalau mau murojaah satu juz nih, dibaca dulu awal-awalannya. Itu cuma 2 menit doang. Baru murojaah secara full. Terus yang kedua, harus menumbuhkan rasa cinta sih sama Quran. Sama Quran ya. Iya, ibaratnya kalau kita suka sama seseorang gitu, semuanya kita ingat gitu kan. Dia pakai tas apa gitu kan. Iya, iya. Nah, gitu juga Quran sebenarnya. Makin kita cinta sama Quran, bahkan ayatnya, letaknya, bagian kanan, kiri, atas atau bawah itu kita kayak ingat. Jadi yang kedua itu ya membangun rasa cinta butuh sama Quran itu. Quran ya. Gitu. Oh iya, iya. Artinya juga metode yang diberikan ayah juga bisa membantu ya, gitu ya. Dan sangat membantu ya pada saat saya sendiri menghafal dan murojaah gitu. Tapi ditahan dulu sih, gitu ya. Ceritanya nanti kita ulik-ulik lagi tentang ceritanya tentang mungkin selama belajar di Al-Azhar sendiri gitu. Dan untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.